Shalom Bapak Ibu Saudara yang Terkasih dalam Tuhan, senang sekali pagi hari ini kami sekeluarga kembali menjumpai Anda semua dalam program kesayangan kita Amen, agree with God, move with God, encounter with God now Dari tempat ini kami sekeluarga selalu mendoakan Anda semua dimanapun Anda berada Supaya Anda semua dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan dan senantiasa disertai oleh Tuhan tidak peduli situasi apapun yang terjadi hari-hari ini pada setiap hari setiap dunia kota bangsa dimana pandemik masih ada tapi saya percaya kami semua percaya kami semua berdoa anda semua akan ada perlindungan yang berbeda karena saya percaya setiap orang yang sungguh-sungguh percaya akan ada dalam perlindungan Tuhan baik pak pagi hari ini mari saya mengajak anda untuk kita sama-sama kembali kita belajar kebenaran Firman Tuhan. Pagi hari ini dalam program Amin. This morning, mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapak, hari ini kami mengucap syukur. Kalau kami bisa ada dalam keadaan sehat, bernafas, dan mengucap syukur untuk perlindungan dan penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Pagi hari ini, Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengar kebenaran Firman-Mu. Berbicaralah di tengah-tengah kami, we need your word, Holy Spirit. Berbicaralah di tengah-tengah kami. Karena kami tahu iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman-Mu. Dan kami berdoa melalui kebenaran firman pagi hari ini melalui program amin. Kami semua dibawa masuk dalam kedewasaan menjadi serupa segambar dengan Kristus. Hari ini secara khusus hamba berdoa untuk semua orang yang mendengarkan program amin pagi hari ini. Biar kami semua boleh mengalami Tuhan secara nyata melalui kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Tuhan kami tahu keterbatasan kami, tapi kami percaya ketika kami datang kepada engkau, menyerahkan semuanya dan kami juga percaya ketika Tuhan ada bersama kami, semuanya akan dijadikan kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan urapi hambamu, urapi kami semua, biar pagi hari ini roh kudus yang ambil alih dan berbicara di tengah-tengah kami, kuatkan dan teguhkan hati setiap umatmu, khususnya di masa-masa pandemi ini Tuhan. Terima kasih kami serahkan semuanya ke dalam tanganmu. Para malaikat orang kudus lakukan bagian kalian, layani setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada, supaya mereka boleh mengalami Kristus secara nyata. Terpujilah engkau, kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan buat engkau. sekali roh kudus di atas segala galanya, ambil alih semuanya. Sementara pemberitaan firman ini, engkau menjama dan berbicara kepada setiap umatmu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, Amin, puji Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu semua dalam program Amin kami uh, ditaruh Tuhan dengan sebuah beban untuk menyampaikan sebuah pesan yang judulnya adalah manusia baru. Waktu kami berdoa Roh Kudus memberikan tema ini untuk dibagikan kepada setiap Anda semua dan saya percaya Tuhan mau semua kita menjadi manusia yang baru. Saya tahu masa-masa pandemi ini selama kurang lebih satu tahun lebih kita semua mengalami situasi yang gak enak. Tapi saya percaya dalam masa-masa ini juga Tuhan banyak berbicara kepada setiap Anda semua. Dan saya juga percaya Roh Kudus banyak sekali mengequip kita, memperlengkapi kita dalam banyak hal. Sehingga saya percaya kita ada menjadi manusia yang baru, saudara. Pagi hari ini Roh Kudus naruh di hati saya begitu kuat sekali berbicara mengenai sebuah topik yaitu manusia baru. Saya ambil dari kitab Efesus pasal 4 yang ke-17 dikatakan seperti ini Ayat B nya saudara Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah Dengan pikirannya yang sia-sia Saudara pagi hari ini saya mengajak anda ayo kita moving forward Sekalipun sekarang lagi masa sulit, masa pandemik Tapi kita hidup tidak sama seperti orang yang gak kenal Tuhan saya tahu ada begitu banyak orang sharing sama kami, saudara, dan mereka bingung akan masa depan mereka. Mereka bingung karena pekerjaannya, mereka apa yang harus mereka kerjakan. Ada begitu banyak, menurut saya, pandemi ini ada dua hal yang menjadi isu yang sangat kuat. Yang pertama adalah masalah ekonomi, dan yang kedua adalah masalah hubungan. Saudara, ada begitu banyak hubungan suami istri retak orang tua dan anak dan semuanya ada begitu banyak terutama hubungan anak-anak dengan Tuhan juga ada begitu banyak hambatan-hambatan dan mereka menjadi kecewa marah dengan situasi yang mereka alami hal-hal yang gak enak tapi hari ini saudara roh kudus ingatkan kepada kita, sekalipun kita hidup di tengah-tengah masa yang sulit seperti ini, jangan hidup sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Apalagi kalau kita mengenal Tuhan, kita lalu tanya apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Bukankah Alkitab mengajarkan kita bahwa itu adalah dicari orang yang gak kenal Tuhan. Tapi percayalah Bapamu di sorga tahu apa yang kamu butuhkan. Bahkan ketika Yesus khotbah di bukit, ada dua kali Dia berkata, "Bapak di sorga tahu apa yang kita perlukan." Jadi, hari ini saya mengajak Anda, mari menjadi manusia yang baru dalam semua hal, baik itu kerohanian, baik itu pandangan kita, baik itu uh, uh, attitude kita, perilaku kita, sikap kita, semuanya. Jadilah manusia yang baru. Ayat ini begitu kuat berbicara di hati saya: "Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah." Dengan segala pikirannya yang sia-sia, justru masa-masa ini saya percaya harusnya kita mengejar Tuhan masuk lebih dalam dan terus melekat sama Tuhan, karena saya percaya kalau kita melaluinya bersama Tuhan di masa sulit ini, saya percaya Tuhan akan mengangkat setiap kita, Tuhan akan menguatkan kita, Dia akan buat perbedaan, dan saya percaya Dia akan provide semua yang kita perlukan. Saya percaya semua orang-orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan melalui bersama Tuhan di masa-masa sulit Tuhan akan buat mereka survive semua dalam semua hal kerohanian mereka survive ekonomi mereka survive dan semua halnya akan dibuat survive karena saya percaya kalau Tuhan ada bersama kita kita nggak perlu takut akan apapun Zarah ada amin Zarah ada satu ayat lagi saudara dalam kolose pasal 3 ayat 5 dikatakan karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kita diingatkan pagi hari ini untuk matikan segala sesuatu yang duniawi dalam hidup kita baik itu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, serakah yang sama dengan penyembahan berhala. Saya percaya mengajak Anda untuk merenungkan ada sebuah reflection yang saya mengajak Anda untuk think about it Selama satu menit mungkin Anda mulai Refresh lalu merenungkan Ini saudara Berapa lama Anda sudah jadi orang Kristen I have uh, the question Ada sebuah pertanyaan Yang saya mau sampaikan kepada Anda semua Pagi hari ini Berapa lama Anda jadi orang Kristen Ada yang menjawab mungkin sudah bertahun-tahun Bahkan ada yang mungkin ngomong sudah dari kecil Dari lahir sudah Kristen Karena ikut papa mama mereka namun saudara saya mau sampaikan bahwa tidaklah cukup sekedar menjadi orang Kristen atau membanggakan diri hanya karena kita berlabel Kristen saudara jika tidak disertai dengan perubahan hidup yang benar-benar nyata saudara karena saya percaya yang dikehendaki Tuhan adalah orang Kristen yang telah meninggalkan kehidupan lamanya dan menjadi manusia yang baru saudara yang dimaksud manusia baru manusia yang telah mengalami pembaharuan dalam hidupnya melalui proses pertobatan percaya kepada Tuhan Yesus dan mengalami perubahan hidup Saudara. Nah, 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, "Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sesungguhnya sudah datang, sesungguhnya yang baru sudah datang." Nah, saya percaya sekali bahwa yang dimaksud dengan menjadi manusia baru adalah pembaruan dalam tingkah laku kita dan dalam iman kita. Ayat ini jelas sekali berkata kalau kita dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Maksudnya apa, saudara? Manusia baru menurut saya adalah orang-orang yang hidupnya, imannya, tingkah lakunya mengalami pembaharuan, saudara. Bukan cuma sekadar berlabel Kristen, karena ada begitu banyak. Saya tidak menghakimi, saudara. Tapi this is uh, from my heart, be honest with you, be, uh, bahwa ada begitu banyak orang yang mengatakan label Kristen bahkan melayani. Tapi sebenarnya, kalau Anda melihat dari kehidupan mereka, tidak ada pembaruan, baik iman maupun tingkah laku mereka, perkataan mereka, sikap mereka. Buat saya, secara pribadi, manusia yang baru, yang Tuhan mau, yang Tuhan maksudkan adalah manusia yang sedang mengalami pembaruan, baik iman maupun perilaku, maupun sikap mereka. Saudara, pembaruan artinya tidak berubah menjadi yang lama lagi, saudara, tapi baru, saudara tidak kembali kepada kebiasaan atau tindakan yang lama seperti halnya ulat ketika menjadi kepompong dan akhirnya menjadi kupu-kupu tidak mungkin kupu-kupu bisa menjadi seperti menjadi balik kepada kepompong apalagi menjadi ulat Saudara Kenapa? Karena ketika dia sudah menjadi kupu-kupu, dia nggak mungkin balik jadi kepompong. Seharusnya melalui ilustrasi ini menggambarkan tentang kekristenan. Ketika kita mungkin dari ulat ke pompong lalu menjadi kupu-kupu dan kita nggak boleh balik kepada menjadi ulat lagi, saudara. Kenapa, saudara? Karena itu yang namanya pembaruan saudara. Pembaruan ketika kita mengalami sebuah perubahan Baik sikap, tingkah laku, perilaku kita maupun iman kita Dan kita nggak kembali kepada sifat yang lama atau manusia yang lama saudara. Kalau setiga ayat 8 sampai 10 jelas sekali berkata Tetapi sekarang buanglah semua itu Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia yang lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kahliknya Saudara. Jadi ayat ini jelas sekali berkata, ayo kita buang semuanya baik itu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, jangan saling mendustai karena kita sudah menanggalkan semuanya, kita nggak lagi ulat tapi kita jadi kupu-kupu. Kita nggak boleh kembali menjadi ulat. That is the definition daripada manusia yang baru. Artinya saudara karena kita menjadi manusia yang baru, kita mengenakan manusia baru, kita nggak boleh mengenakan manusia lama lagi. Itu sebabnya kita harus tinggalkan buang semuanya. Tapi kita terus menerus diperbarui dan memperoleh pengetahuan yang benar menjadi menurut gambar Allah yang sempurna Saudara. Saya percaya sebagai manusia baru sudah seharusnya sekali lagi tidak lagi mengenakan tabiat lama yang tidak uh, mengenakan uh, sifat yang lama, tapi mengenakan tabiat Kristus dan dipimpin oleh Roh Kudus, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi masalahnya Saudara, kalau kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali orang Kristen masih bertabiat manusia lama atau hanya sebagian baru lalu, lalu sebagian lama. Buktinya saudara seperti gambaran Alkitab, masih ada percabulan, masih ada kecemaran, masih ada hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, persturuan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencidra, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Galatia 5 ayat 19, saudara bisa baca komplit semuanya. Tapi saya percaya menjadi manusia baru berarti mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Selalu bersyukur atas segala apa yang terjadi dalam hidup kita. Dan membiarkan roh kudus yang memimpin, yang menuntun kehidupan kita, saudara. Kalau setiga ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Saya percaya manusia baru adalah manusia yang mengizinkan Kristus yang memerintah di dalam hatinya dan mengikuti apa yang Roh Kudus tuntun dalam kehidupan kita. 3 Kolose 3 itu 17 dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan perbuatan lakukanlah semuanya dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh dia kepada Allah Bapak kita saudara. Jadi kita bukan cuma dipimpin oleh roh kudus, artinya kita dalam setiap apapun yang kita lakukan, apa yang kita ngomong, apa yang kita perbuat, lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya percaya, maka saudara kita akan melakukannya dengan ucapan syukur, dan kita tidak akan kembali kepada tabiat-tabiat yang lama, tabiat-tabiat dosa, seperti Galatia 5 ayat 19. Tapi kenyataannya begitu banyak orang Kristen hari-hari ini masih Saudara sekalipun mereka berkata mereka manusia baru lahir baru, tapi lahir baru di sini Saudara kadang-kadang abu-abu. Mereka melabelkan diri mereka adalah orang Kristen yang lahir baru, tapi dalam kehidupan mereka kita perhatikan saya tidak mau mengajak Anda untuk kita saling menghakimi. Lalu ketika kita belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini lalu kita mem mem menghakimi mengadjust orang setiap orang melihat lalu menilai mereka tidak tapi pagi hari ini dengan kerendahan hati mari kita introspeksi diri kita sendiri lalu kalaupun masih ada manusia yang lama dalam kehidupan kita come on kita tinggalkan tanggalkan karena manusia baru adalah manusia yang sudah menanggalkan kehidupan tabiat yang lama dan hidupnya diberikan kepada Roh Kudus untuk memimpin mereka untuk memimpin anda dan saya dan dari perkataan kita perbuatan kita kita lakukan dalam nama Tuhan Yesus dengan penuh ucapan syukur dan kita mengenakan manusia baru bukan manusia yang lama saudara Pagi hari ini ada begitu banyak ayat-ayat yang saya mau bagikan buat saudara. Karena ini penting sekali saudara. Karena saya mau, saya rindu saudara setiap anda dan saya hari ini bisa berubah saudara. Saya tahu perubahan gak mudah, butuh proses. Tapi mari kita yang mengerti kebenaran. Bahwa kita yang melebelkan diri, bahwa kita lahir baru, manusia baru. Artinya simple, kalau seperti ulat saudara yang ketika berubah jadi kepompong lalu berubah jadi kupu-kupu tidak akan mungkin kembali jadi ulat saudara setelah kita meninggalkan semua tabiat dosa manusia yang lama tidak mengenakannya lagi lalu kita mengenakan Kristus sebagai manusia yang baru dan memberikan hidup kita dituntun oleh Roh Kudus artinya jangan balik lagi saudara no turning back follow Christ ikuti Tuhan ikuti tuntunan dari Roh Kudus dan itu yang akan membuat kita terus senantiasa menjadi manusia yang baru, saudara. Berapa banyak dari Anda yang merindu pagi hari ini mau menjadi manusia yang baru? Saya berdoa dari tempat ini, biar Roh Kudus memberikan kekuatan, revelation, wisdom kepada setiap Anda, sehingga kita bisa menjadi manusia yang baru seperti apa yang Tuhan inginkan. Ada banyak orang ngomong sama saya, "Apa sih Pastor Robert manusia baru itu seperti apa?" Simple, saudara, seperti kupu-kupu. Ketika dari ulat jadi kepompong, jadi kupu-kupu nggak usah dan tidak mungkin kupu-kupu balik lagi jadi ulat. Sarah artinya kita sudah meninggalkan tabiat dosa manusia lama dalam Galatia 5 ayat 19 dan semuanya. Lalu ketika kita masuk mengenakan Kristus menjadi manusia baru, jangan kembali lagi kepadanya. Tapi kita mengenakan Kristus dan kita diperbarui dari hari ke hari sampai akhirnya kita menjadi serupa dengan Kristus, saudara. Itu manusia baru, simple sekali, saudara. Artinya, remember, saudara. Ilustrasi pagi hari ini seperti ulat berubah menjadi kepompong, berubah menjadi kupu-kupu. Enggak -kupu. mungkin kupu-kupu balik lagi jadi ulat, saudara. Ada begitu banyak orang Kristen sebenarnya mereka ngerti tentang ini, tapi kenapa kok balik lagi, saudara? Hari ini saya tidak menghakimi siapapun, saya juga terus belajar dan terus memperbarui diri saya. Terus memberikan hidup saya dipimpin oleh roh kudus every single day. Supaya kita terus menjadi manusia yang baru dan diperbarui dari hari ke hari. Sampai akhirnya kita menuju kesempurnaan seperti Kristus. Darah. Ada amin saudara. Pagi hari ini yuk kita belajar pertanyaannya how, gimana Pastor Robert menjadi manusia yang baru. Sebelum saya mengajak Anda untuk beberapa poin bagaimana kita menjadi manusia yang baru dalam Kristus. Saya mau sampaikan beberapa basic sebagai sebuah foundation mengenai bagaimana kita bisa menjadi serupa dengan Kristus atau menjadi manusia yang baru Saudara. Saya mau letakkan sebuah fondasi dulu bahwa perhatikan baik-baik untuk menjadi baru, manusia yang baru dibutuhkan proses Saudara. Artinya bukan hari ini lalu kita ngomong Tuhan aku mau jadi manusia yang baru Lalu simsalabim kita ikuti poin 1, 2, 3 lalu kita menjadi manusia yang baru No, ingat ini sebagai basic, sebagai dasar yang saya mau letakkan kepada Anda Sebelum kita belajar how, bagaimana kita menjadi manusia yang baru yang pertama yang saya mau letakkan sebuah dasar dulu adalah perhatikan baik-baik ingat ini untuk menjadi manusia baru dibutuhkan proses atau istilah metamorfosa tidak sekedar seketika berubah, tapi perlahan-lahan dari puncak dari perubahan dan puncak dari perubahan adalah satu saudara wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup saudara. Jadi kalau ada orang berkata manusia baru, yes, saya percaya butuh waktu, butuh proses, tidak seketika, tidak instan, tapi final puncak dari perubahannya adalah kia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. 1 Yohanes 2 Ayat yang ke-6 jelas sekali berkata barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus di dalam dia ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi the role prototype, the role model daripada manusia yang baru yang kita kejar, yang kita benar-benar mau supaya kita menjadi serupa seperti manusia baru yang sesuai dengan Alkitab katakan adalah menjadi sama seperti Kristus. Jadi saudara pagi hari ini kalau Anda berkata, how bagaimana caranya saya mau meletakkan sebuah dasar dulu, sebuah rule dulu, sebuah prototype. Bahwa ketika kita berkata mau hidup baru menjadi manusia yang baru, lahir baru yang sebenarnya. Puncaknya adalah Anda dan saya harus menaruh pikiran di dalam hati kita bahwa kita yang mengatakan bahwa kita mau menjadi manusia baru, kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup Saudara. Nah, ini menjadi sebuah dasar untuk Anda dan saya mengerti. Nah, setelah itu baru saya membagikan beberapa tips, beberapa poin apa sih yang harus kita lakukan supaya kita bisa berubah menjadi manusia yang baru Saudara. Ada beberapa poin yang pertama Saudara, how gimana caranya supaya saya bisa menjadi manusia yang baru. Yang pertama jelas adalah bertobat dan berani tampil beda Saudara. Nah saudara ini yang pertama kunci how This is the keys How kita bisa menjadi manusia yang baru Yaitu kita bertobat Dan berani tampil beda saudara Matikan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi Yang dimaksud yang duniawi adalah Semua keinginan daging Galatia 5 ayat 19 perbuatan daging telah nyata, percabulan, iri hati, dengki, pesta pora, dan sebagainya. Saudara dan mulai menyenangkan dan memuaskan, uh, uh, maksud saya adalah menyenangkan hati Tuhan dan berikan diri kita dipimpin sepenuhnya oleh Roh Kudus, saudara. Jadi yang pertama bertobat dan berani tampil beda. Saya tahu waktu kita bertobat ada orang-orang yang suka nyindir kita dan sebagainya, Wasak suci, sok rohani dan sebagainya. Gak masalah, saudara harus berani tampil beda. Karena manusia yang baru saya percaya berbeda dengan manusia pada umumnya. Saya tahu ketika kita memutuskan untuk menjadi manusia baru, kita mau sungguh-sungguh hidup, takut akan Tuhan sesuai firman Tuhan. Ada begitu banyak orang yang akan menganggap kita aneh, saudara. Kenapa? Karena manusia pada umumnya melakukan hal yang sama. Nah, tapi manusia baru harus berbeda. Zara. Mungkin mereka berkata bahwa kita Kristen aja nggak kayak gitu, fanatik dan sebagainya. Ini bukan masalah fanatik, bukan masalah ekstrem atau radikal, tapi ini masalah komitmen kita untuk menjadi manusia yang baru. Kita nggak boleh hidup sama seperti orang-orang dunia. Berubah itu sebabnya dikatakan persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup kudus dan yang berkenan, dan berubahlah jangan menjadi sama dengan dunia. Nah, kalau kita mau menjadi manusia yang baru, kita nggak boleh sama dengan manusia-manusia yang ada di dunia. Kita bertobat, yang pertama matikan semua kedagingan kita, matikan semua hal-hal yang duniawi dalam kehidupan kita. Lalu, kita juga take action, bukan cuma bertobat, tapi kita berani mengekspresikan pertobatan kita, sekalipun ketika Anda mengekspresikannya, mengimplementasikannya dalam kehidupan Anda, Anda akan dicap aneh, Anda akan dicap kok beda dan sebagainya gak masalah saudara saya selalu ngomong kepada banyak teman-teman bahwa ikan yang hidup yang berenang lawan arus darah saya percaya gak usah takut orang bilang anda aneh tidak perlu cemas orang bilang anda berbeda memang kita harus berbeda karena Alkitab mengajari kita untuk berbeda dengan Orang-orang pada umumnya saudara. Jadi ini yang langkah yang pertama saudara bahwa anda dan saya harus yang pertama saudara kita harus tampil beda saudara. Rasul Paulus mengingatkan saudara keinginan daging itu berke bertentangan saudara perlawanan dengan keinginan roh bertentangan sehingga setiap kali kamu tidak melakukan apa yang dikendaki Galatia 5:17 dengan mematikan keinginan daging maka kita akan dapat melakukan keinginan roh Di antaranya adalah meninggalkan dosa dan hidup yang sesuai meninggalkan dosa dan akhirnya kita hidup sesuai dengan kehendak Bapa sejarah jadi sekali lagi kalau anda baca setiap kali kita ingin melakukan kehendak roh kadang-kadang manusia lama kita menahan sehingga kita nggak bisa maju bertumbuh Roma 7 ayat 15 sampai 25 kalau anda baca Ayat ini, Rasul Paulus juga sedang menuliskan tentang sebuah pergumulan, dan apa yang Rasul Paulus tulis merupakan pergumulan yang juga dihadapi oleh setiap orang percaya sampai dengan hari ini. Sama seperti kita, Rasul Paulus pun menyadari bahwa bukan apa yang dikendaki, kadang-kadang yang diperbuat, tapi justru apa yang dibencinya itu yang diperbuat. Saudara, kenapa karena setiap hari Anda harus fight dengan diri sendiri di mana ada keinginan roh dan keinginan daging dan itu berlawanan makanya seringkali dikatakan kadang-kadang kita mau melakukan yang baik tapi kenapa yang kita lakukan malah sebaliknya Itulah peperangan yang sebenarnya dalam kehidupan Anda, bahwa every single day kita harus menang atas diri kita sendiri. Makanya, sekali lagi saya katakan, untuk menjadi manusia baru yang perlu Anda lakukan adalah ada dua bagian dalam hidup kita: yang terus bekerja, manusia lama dan manusia baru. Manusia lama sekalipun Anda menanggalkannya, tapi dia akan terus muncul, dan manusia baru juga. Harus muncul lebih kuat, saudara, sehingga ketika manusia baru kita yang lebih kuat, maka manusia lama kita akan kalah, saudara. Tapi ketika manusia yang lama yang lebih kuat, atau dalam istilahnya roh dan daging, kalau roh lebih kuat daripada daging, maka hidup kita akan dikuasai roh. Tapi sebaliknya, kalau kedagingan kita lebih kuat daripada roh, maka perbuatan yang muncul dari hidup kita adalah daging. Itu sebabnya kalau Anda mau menjadi manusia yang baru, ini tips dari saya yang pertama saudara, Anda harus bertobat sungguh-sungguh, tinggalkan, matikan semua kedagingan kita, lawan itu terus tiap hari, dilawan supaya keinginan daging ini mati dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, Anda juga jangan malu tampil beda. Jadi bertobat dan berani tampil beda saudara. This is the key yang pertama yang saya mau bagikan kalau kita bertanya, how? Gimana menjadi manusia yang baru saudara? Kunci yang kedua, gimana caranya supaya kita menjadi manusia yang baru, adalah secara sukarela mematikan dan membuang manusia yang lama. Saudara-saudara, yang pertama kita bertobat, lalu tahap yang berikutnya adalah ayo dengan sukarela, dengan sukacita kita membuang, mematikan semua manusia lama. Banyak orang sebenarnya tidak mau menyalibkan manusia lama karena hati mereka belum sepenuhnya bulat, takut akan Tuhan. Mereka masih kadang-kadang kompromi dengan dosa. Mereka belum membuang semua dosa dan kedagingan yang merupakan kesenangan. Ada beberapa hobi, tapi kita tahu bahwa hobi itu tidak menyenangkan Tuhan. Hobi itu hampir-hampir uh, membawa kita lama-lama terjerumus dalam dosa. Ingat, saudara, setan nggak butuh banyak tempat pintu yang banyak pintu yang besar. Cukup satu persen aja ketika kita kompromi dengan dosa maka itu akan membuat diri kita tercemar. Saya kasih ilustrasi kalau Anda buat satu cake yang besar, saudara, lalu satu persen aja, saudara, 99 persen terbuat dari the best coklat in the world. Lalu itu begitu enak, begitu bagus. Lalu hanya satu persen dicemari oleh racun tikus, saudara. Lalu dibuat, dan ketika Anda mengetahui ada racun satu persen, saudara. Bagaimana? Apakah ini akan mempengaruhi, sangat mempengaruhi saudara. Bahkan saya percaya sekalipun ada 99% coklat yang terbaik dari seluruh dunia tidak akan disentuh dan tidak akan dinikmati dan jadi berkat. Kenapa? Karena ada satu persen. Dalam kekrisnan, saudara, setan gak butuh banyak-banyak. Ketika satu persen kita kompromi dengan dosa atas hidup kita, itu membuat setan punya waktu, punya celah, untuk masuk dalam kehidupan anda dari satu persen ini lama-lama dia menjadi lebih besar lebih besar itu sebabnya saudara kalau anda mau benar-benar menjadi manusia baru totally persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang kudus dan yang berkenan ayo dengan sukacita sukarela karena orang bisa bertobat dari kedagingan tapi dia masih menyimpan zarah kesenangan demi kesenangan tidak dengan sukarela sukacita membuang semuanya melepaskan semua manusia lama mereka. Makanya, kalau Anda mau masuk menjadi manusia baru, saudara harus secara sukarela, secara sukacita memberikan itu kepada Tuhan dan berkata, "Tuhan, aku mau buang semuanya." Ada begitu banyak orang Kristen, saudara, bertobat sih melayani, tapi masih nyimpan hal-hal yang nggak baik hal-hal yang gak benar dan mereka pegang itu kip dan tidak mau memberikan kepada Tuhan menyerahkan kepada Tuhan untuk menjadi sebuah pertobatan mereka mereka tetap menyimpan hobi-hobi tabiat mereka yang mereka tahu itu menyenangkan Sarah tapi hari ini saya berdoa Supaya pagi hari ini, ketika Anda mendengar program Amin, pagi hari ini, ayo lepaskan semua dengan sukarela, dengan sukacita, membuang, mematikan semua manusia lama dalam hidup kita. Karena itu adalah kunci untuk Anda menjadi manusia yang baru, saudara. Kalau setiga ayat lima jelas sekali berkata, "Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan." dan sama dengan penyembahan berhala semuanya itu ayatna mendatangkan murka Allah atas orang-orang dahulu dah, duharka dahulu kamu juga melakukan hal-hal seperti itu ketika kamu hidup di dalamnya tetapi sekarang ayat 8 buanglah semuanya itu yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dalam mulutmu jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia yang lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya, ini yang harus kita lakukan dengan sukacita, sukarela, mematikan, menanggalkan semua manusia lama kita, bukan dipaksa. Bukan dipaksa oleh pendeta, bukan dipaksa oleh pemimpin Anda atau orang tua Anda, tapi dengan sukarela Anda berkata, "Tuhan, aku tahu untuk aku jadi manusia yang baru, ada hal-hal yang..." tersembunyi yang orang lain nggak tahu tapi engkau tahu hari ini aku melepaskan itu aku berdoa dari tempat ini kalau anda masih ada halal yang tersembunyi yang mungkin orang lain nggak tahu tapi ada sebuah tabiat dosa anda tahu itu dosa anda tahu itu nggak benar ayo hari ini saya berdoa lepaskan semuanya buang supaya anda bisa masuk menjadi manusia yang baru tanggalkan semua hal yang nggak baik semua tabiat dosa manusia lama tanggalkan semuanya dan masuk menjadi manusia yang baru di dalam Kristus dan saya percaya Tuhan akan membawa Anda menjadi sempurna pelan-pelan terus diperbarui menjadi sama seperti Kristus. Yang ketiga Saudara yaitu menyerahkan seluruh kehendak kita kepada Roh Kudus. Artinya Saudara memprioritaskan kehendak Bapa, melakukan firman Tuhan setiap hari dalam kehidupan Anda. Hal yang ketiga gimana caranya supaya kita bisa masuk menjadi manusia yang baru? menyerahkan seluruh kehendak kita kepada Roh Kudus. Saya tahu kita ini punya kehendak secara, tapi apakah kehendak kita sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Bapa? Tapi hari ini kalau kita mau menjadi manusia yang baru, ayo lepaskan semuanya. Tuhan Yesus ngajari kita dalam Matius 11:28 sampai 30, "Belajarlah daripadaku sebab Aku ini lemah lembut dan rendah hati." Ayo, kualitas seperti inilah orang-orang yang memiliki kualitas seperti inilah yang akan menjadi diperbarui menjadi manusia yang baru seperti Kristus lemah lembut rendah hati ayo menyerahkan semua kendak kita semuanya serahkan kepada Tuhan dan biar kendak Tuhan yang jadi atas hidup kita saya percaya kalau anda bisa menyerahkan semua kendakmu ke dalam tangan Bapa dan membiarkan Roh Kudus mengintervensi. Setiap hari doa kami sekeluarga kami berkata Roh Kudus pagi hari ini dengan sukacita sukarela kami memberikan hidup kami untuk dipimpin oleh Roh Kudus karena memang itu caranya untuk kita menjadi manusia yang baru dalam Kristus. Ayo pagi hari ini saya mengajak Anda I want to invite you together with me mengatakan hal yang sama Bapak dengan sukacita dengan sukarela kami menyerahkan semua kehendak kami dan biar kehendakmu yang jadi atas hidup kami. Itu kuncinya supaya Anda bisa menjadi manusia yang baru. Yang keempat lalu saya akan tutup secara poin yang terakhir. How, gimana caranya supaya kita menjadi manusia yang baru? Yaitu dengan menyalipkan diri kita setiap hari. Saudara jelas sekali dalam Lukas ayat 9, pasal 9 ayat 23. Kata Yesus kepada mereka semua. Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal diri, memikul salib setiap hari. Kalau kita mau menjadi manusia yang baru, menjadi seperti kaliknya gambarnya yang sempurna, harus every single day in your life, take responsibility to carry the cross, untuk nyangkal diri, pikul salib. Karena saya percaya tidak ada kekristenan tanpa salib, saudara. jadi tidak ada manusia yang baru tanpa salib saya percaya jalan menuju manusia yang baru adalah cross, adalah salib Jadi ayo kita harus setiap hari melakukannya dengan sukacita. Kalau setiga ayat 10 berkata, kita harus terus menerus mengenakan manusia baru yang terus diperbarui. Menderita bersama Kristus adalah kita taat kepada firman Tuhan. Bahkan ketika kita menghadapi tantangan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Mari saya mengajak Anda, empat kunci ini akan membawa Anda semua masuk menjadi manusia yang baru. Sekali lagi saya katakan saudara, ayo untuk jadi manusia yang baru, every single day in your life, take responsibility to carry the cross. Ambil sebuah tanggung jawab sebagai as a Christian, yaitu sangkal diri pikul salib. Dengan sukacita, dengan sukarela, dan berkata Tuhan, Aku mau ambil bagian untuk memikul salib, sangkal diri, pikul salib every single day. Dan saya percaya Tuhan akan membawa Anda menuntun Anda menjadi manusia yang baru. Mari kita berdoa sama-sama. Bapak Surgawi pagi hari ini kami sudah selesai dan kami percaya roh kudus kau akan memulai sesuatu yang baru dalam hidup mereka. Hari ini aku berdoa untuk setiap orang yang menyaksikan program amin pagi hari ini dimanapun mereka berada. Tuhan kami sepakat hari ini yang pertama kami bertobat dan kami mau menanggalkan sukat dengan kami, tidak takut untuk tampil beda. Yang kedua, Tuhan, kami mau sungguh-sungguh. Tuhan, benar-benar ya, Bapak. Oh Tuhan, bukan cuma bertobat, bukan cuma tampil beda, tapi benar-benar dengan sukacita, sukarela mematikan menanggalkan semua manusia lama dalam kehidupan kami. Hari ini kalau Anda semua yang mendengarkan program ini, kalau Anda merasa masih ada manusia lama, ada tabiat dosa, ada halal yang gak benar dalam hidup Anda, mari pagi hari ini saya mengajak Anda serahkan kepada Tuhan. Serahkan dengan sukacita, sukarela berkata Tuhan, Aku mau menanggalkan semua manusia lama dengan sukacita, sukarela. Aku tanggalkan semua pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku mengenakan manusia yang baru. Aku memberikan dengan sukarela juga melepaskan semua kendaku. Dan biar kendak Tuhan yang jadi atas hidupku, keluargaku, dan pelayanan bahkan masa depan kami. It's not my will, but your will be done in the name of Jesus. Dan kami juga mau ambil bagian untuk sangkal diri pikul salib tiap hari. Kami mohon roh kudus mampukan kami dan berjalan bersama kami. Supaya setiap hari kami dimampukan untuk sangkal diri pikul salib. Terima kasih Tuhan kami berkati setiap umatmu. Sekali lagi I speak life, breakthrough, healing, restoration to all your people. In Jesus name. Terima kasih Bapak berkati setiap mereka. Dan biar pagi hari ini kami sepakat menanggalkan semua manusia lama, mengenakan Kristus, manusia baru, dan menjadi sempurna seperti engkau. Mampukan kami dan tuntun hidup kami. Sekali lagi roh kudus, hamba berdoa untuk setiap umatmu, biar kami semua dimampukan. Dengan sukacita, sukarela, hari ini kami tanggalkan semua manusia lama, dan jadikan kami manusia yang baru. Tuntun kami roh kudus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. God bless you. Sekali lagi saya remind you semuanya, ayo sama-sama kita tanggalkan semua manusia lama, dan kita mengenakan Kristus menjadi manusia yang baru. Dan aku berdoa dari tempat ini, semua Anda akan terus dituntun oleh roh kudus, dan menjadi manusia yang baru, yang terus menerus setiap hari diperbarui. Dalam nama Tuhan Yesus, Amen. See you next week dalam program Amin yang berikutnya. Keep healthy and God bless you.